bacakan sedikit. Ni ada daripada Muhammad Saiful Aslam mengucapkan selamat Hari Bapa ataupun dalam kurungan Abah. Maaf kalau selama ini Epu belum pernah menjadi anak yang membanggakanmu. Namun Epu akan terus berusaha menjadi yang terbaik. Semoga Abah dikurniakan umur yang panjang dan kesihatan yang baik-baik selalu. Abah, engkau adalah inspirasiku dan pahlawanku selamanya. Cik Muhammad Zain Hasim. Love you so much. Wow. Kita ni kalau dengar ucapan kepada bapa ni, rasa macam terasa di hati tau. Betul. Sebab ucapan kepada bapa ni kadang-kadang kita jarang bagi. Selalunya kita bagi kat ibu. Kalau nak telefon pun kan. Memang selalu cakap dengan mak jap. Kadang-kadang kalau cakap dengan ayah tu sikit-sikit je. Yalah, kadang-kadang ada ayah yang berdiam. Ada ayah yang memang dia susah nak cakap. Tapi kalau ada aktiviti dengan dia, masa tu baru kita boleh korek macam-macam rahsia. Betul. Kan? Sebab ayah... sebab ayah dengan ibu masing-masing mempunyai kita boleh cakap perangai yang lain-lain kan. Jadi mungkin bagi anda semua yang ada di rumah sekarang ni, ada telefon bimbit, kejap lagi mungkin anda boleh hantarkan pesanan satu voice note ataupun satu message menghargai jasa mereka, bagi tahu mereka ataupun kalau tak biasa nak lafazkan sayang semua tu, tulis saja I love you daddy. Macam tu. Saya rasa macam tu pun sudah cukup memadai untuk membuat mereka tersenyum seorang-seorang dekat rumah nanti. Okey. Jadi sekarang ini bersama dengan kita ada Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad yang merupakan perunding motivasi sebenarnya sambutan Hari Bapa ni, seperti yang kami bincangkan. Ayah ni memang seorang yang perahsia, seorang yang jarang untuk kita lihat dia memberitahu dia sayang kepada kita banyak kali. Tapi itu yang kita nak tu, kita takut kat situ nanti akan ada terputusnya komunikasi. Kan sayang kan. Jadi doktor bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar Muaz, Fiona? Khabar baik. Jadi doktor, selamat menyambut Hari Bapa juga kepada doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bapa kepada 9 orang anak. Wah, wow, meriah. Jadi doktor, 9 orang anak ni pastinya ialah ada pelbagai perangai, ada pelbagai perkara yang boleh kita kongsikan. Jadi doktor, mungkin kalau kita tengok bapa ni boleh kita katakan sebagai misteri. Misteri akan tetapi sebenarnya dia sayang kita. Sayang kita, sayang yang tak terungkap, sayang yang tak nampak. Apa yang doktor boleh ungkapkan mengenai Hari Bapa ni doktor? Baik, pertamanya sekali kita kena fahamlah bapa ni sebenarnya dia seorang yang tidak mahu masalah yang ada padanya dikongsikan dengan keluarga. Pada dia, dia hero, dia ketua keluarga, dia pemimpin. Dia kena jadi contoh, dia adalah kekuatan kepada keluarga. Jadi kalau ada masalah, biasanya selagi dia boleh simpan, dia akan simpan. Apa yang dia lakukan, kasih sayang ditunjukkan dengan cara pengorbanan yang dia berikan. Minta itu, minta ini, dia sediakan. Tempat tinggal dia sediakan, makan minum dia cukupkan, ya, pelajaran dia bayar. Jadi kalau kita ada masalah, dia menjadi tempat untuk kita minta pandangan dan nasihat. Kalau kita ni ada apa ni sesuatu kelemahan, kekurangan, dialah yang menegur, dialah yang mendisiplinkan kita. Jadi oleh sebab itu sebenarnya bapa ni, walaupun kita tengok dia ni mungkin sangat perhasil orangnya, tetapi sebenarnya dia seorang yang sangat ambil berat, sangat prihatin, dan seorang bapa sebenarnya dia akan fikir lebih jauh ke depan. Ya, dia fikirkan kadang-kadang dari segi perbelanjaan ke, dari segi duit ringgit ke, dia fikir ya untuk masa depan anak-anaknya. Dia fikir ke depan, dia sanggup buat 3-4 pekerjaan tak jadi masalah bagi dia, kerana itulah tanda sayang kepada keluarganya. Jadi sebab itulah kita kena gembirakan mereka, kita kena raikan bapa ni. Tak ada bapa sebenarnya yang tak suka apabila dia diraikan. Okey. Kalau kita tengok kan apa yang doktor kongsikan tadi merupakan kalau kita dia boleh samakan dengan kehidupan kita yang biasa, apa pun kerja dan sebagainya. Okey, apa komen doktor pula ataupun nasihat kepada bapa-bapa yang ada di luar situ, sebab sekarang ni PKP. Ada bapa yang buat kerja sampai 3-4 kerja. Betul. Demi untuk sara family. Ada yang sampai tak ada kerja tapi sedang macam buntu mencari jalan untuk mencari pendapatan untuk sara keluarga. Baik, apa yang penting kita faham bahawa PKP, total lockdown ni, sebenarnya COVID ni memberi kesan kepada ramai orang dan banyak keluarga. Dan bapa pun ada di antaranya yang sampai ke tahap
buntu memikirkan bagaimana nak mencari sesuap nasi untuk ahli keluarganya. Tetapi sebagai seorang bapa, walaupun kita ni tidak mahu tonjolkan kelemahan dan kekurangan kita, tetapi dalam masa yang sama, kita perlu berkongsi masalah, bercerita masalah dengan rakan-rakan kita, dengan ketua kita, dengan mereka yang kita jangkakan mampu membantu kita. Sebab kadang-kadang kalau masalah tidak kita ceritakan, orang ingat kita tak ada masalah. Ya, contoh misalnya seorang yang ada rumah, ada kereta, ada nama, tetapi kita tak tahu mungkin duit dia dah kering pun, hutang datang, bank duk kejar dan sebagainya, kan? Tetapi kalau kita tidak menceritakan masalah, orang tak tahu tentang masalah yang sedang kita hadapi. Jadi cubalah dalam keadaan kalau kita ada masalah, ada isu, cari tempat yang boleh kita ceritakan. Sebab itu, bapa pun perlukan kumpulan sokongan. Dan kumpulan sokongan biasanya adalah rakan-rakan sama belajar dia, rakan-rakan satu universiti dia, kan? Rakan-rakan sekerja dia. Ini adalah kumpulan sokongan yang kita perlu beritahu, kita perlu nyatakan, kita tak perlu nak simpan dan kita tak perlu malu jika kita ada masalah dalam musim pandemik ini. Dan satu lagi doktor, kalau kita tengok bagaimana cara yang paling baiklah hubungan anak dan juga ayah ni untuk kita rapatkan. Sebab kita semua sudah maklum, kalau daripada kecil komunikasinya begitu, begitulah sampai besar. Kalau tak ada yang nak merapatkan, macam itulah sampai bila-bila. Jadi saya yalah kadang-kadang risau apabila komunikasi ini berlaku, bila ayah dah tak ada, barulah kita tahu sebenarnya, ya Allah, ya kita lakukan macam-macam untuk kita, doktor. Saya nak pesanlah kepada anak-anak, ya, bahawa kita tidak tahu betapa besarnya kasih sayang seorang bapa sehinggalah kita kehilangannya. Macam saya sendiri sebenarnya, saya tidak dapat begitu merasakan kasih sayang seorang bapa sebab saya dah ditinggalkan bapa sejak umur 7 tahun lagi. Jadi saya tak dapat begitu memahami. Tetapi apa yang saya lakukan ialah saya berikan sepenuh kasih sayang, kekurangan yang saya tak dapat tu, saya berikan sepenuhnya kasih sayang kepada 9 orang anak-anak saya. Okey. Jadi apa yang boleh anak lakukan, kita kena faham tanpa bapa kita tak ada dekat dunia ni. Dan kalau kita nak marah bapa, kita tak suka bapa, kita benci bapa, kita dendam dengan bapa, sekalipun ingatlah bahawa bapa tetap bapa kita di dunia dan di akhirat. Jadi peranan kita, kalau kita tidak boleh gembirakan hati mereka, jangan kita hancurkan, sakitkan, sedihkan mereka. Doakan mereka. Ya, anak, mungkin kalau kita lihat antara anak dan juga bapa, mungkin bapa dia ada ego dia, tetapi anak jangan layan ego anak. Anak kena dekati bapa, anak kena kesiankan bapa dan kena doakan bapa. Contohlah belah, saya 40 tahun saya tak jumpa bapa saya, saya tak tahu macam mana, tetapi ayah saya dah pun arwah lah. Tetapi setelah 40 tahun saya mencari dia, saya jumpa dia, saya tetap bersyukur saya dapat peluk dia dan sebagainya, kan? Dan saya dapat sembahyangkan jenazahnya dan sebagainya dulu. Jadi oleh sebab itu, kita bila kita kehilangan bapa, baru kita rasakan bahawa bapa itu peranannya besar dalam hidup kita. Jadi sebagai bapa pula, kena jadi contoh yang baik, bukan sekadar cari duit untuk anak-anak. Jadi contoh yang baik kepada keluarga. Dan yang paling penting, anak-anak sentiasa perlukan doa seorang bapa. Jadi kena ada saling mendoa. Bapa mendoakan anak-anak sebab doa bapa itu sangat penting untuk anak-anak. Dan yang penting juga, anak-anak terus mendoakan bapanya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab bila matinya seorang anak Adam, yang akan dibawa nanti hanyalah, antaranya ialah sedekah dan amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi doakan untuk bapa kita, gembirakan hati mereka. Di hari bapa, apa salahnya, berikan hadiah yang istimewa untuk bapa kita. Dan insya Allah dengan cara macam tu, maka akan lebih akrablah hubungan antara anak dengan bapa tu tadi. Itu dia perkongsian yang cukup lengkap. Dah terjawab dah semua soalan. Okey, bagi anda semua, ini adalah satu wake up call lah kepada kita semua. Jangan nak tunggu sampai abah kita. Jangan kata abah sajalah, mak kita dah tak ada. Barulah time tu kita akan rasa macam, oh, langkah bagusnya kalau ketika itu kita dapat membuat sesuatu untuk menghargai pengorbanan ibu ataupun ayah kita. Betul. Jadi buat tindakan sekarang juga. Mungkin macam anda boleh buat apa yang salah seorang penonton kita bagi tahu dekat dalam ruangan komen. Kita raikan hari bapa tiap-tiap hari.
dengan membuat apa pendekatan yang doktor tadi kongsikan tadi tu. Cuba ambil hati mereka, doakan abah kita tiap-tiap hari. Okey. Jadi doktor, ucapan kepada semua bapa-bapa yang bersama dengan kita, dengannya ada ucapan istimewa doktor nak sampaikan? Okey, saya bapa saya pun dah tak ada lagi dah sebenarnya, dan yang ada dalam hidup saya adalah bapa mertua saya, Tuan Haji Abdul Rahim, bekas seorang pesara guru besar, pesara guru, seorang bekas guru besar, dan usianya adalah 78 tahun pada esok hari. Dia lahir pada 21 Jun 1943. Jadi esok adalah hari lahirnya, hari ini adalah hari bapa. Jadi saya mengambil peluang ini mengucapkan hari bapa kepada bapa mertua saya, iaitu Cikgu Abdul Rahim. Semoga beliau terus diberikan kesihatan yang baik dan juga diberikan keampunan dan rahmah daripada Allah, dan juga kepada semua bapa-bapa yang ada di luar sana. Saya ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat hari bapa, termasuk juga kepada kru-kru dan juga kaki tangan di Borak Kopitiam dan juga di TV3. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan Instagram doktor. Instagram saya senang saja, cari Dr. Tengku Asmadi. Dr. Tengku Asmadi. Okey, joinlah. Silalah follow Instagram saya. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Okey, doktor bersama dengan kita tadi 9 orang anak yang diuruskan, alhamdulillah rezeki, dan juga yalah, kita dalam keadaan nak menguruskan anak seorang dua ni pun kita rasa cabarannya luar biasa. Jadi itulah dia sedikit sebanyak kita berkongsikan pentingnya komunikasi antara bapa dan juga anak ni, kan?